Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyimak bacaan kita yang akan kita dasarkan dari Mazmur 131 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Saudara yang terkasih, Mazmur 131 menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan seperti relasi seorang anak yang sedang disapih oleh ibunya. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan seorang anak yang sedang disapih. Tentu ada perasaan resah, sedih, kecewa, mungkin juga ada perasaan takut ditinggalkan. Ia takut kehilangan kasih sayang ibu yang sedang menyapihnya. Namun, ia juga akan menjadi tenang ketika berbaring di dekat ibunya dan sang ibu memeluknya erat sambil berkata, "Tenang nak, ibu di sini tidak akan meninggalkanmu." Saudara, perkataan dan dekapan sang ibu akan menenangkan jiwa sang anak. Gambaran seperti inilah yang digunakan oleh penulis Mazmur 131 untuk melukiskan perasaan Daud. Jika kita menyusuri kehidupan Daud, kita dapat membayangkan berbagai penderitaan dan kesedihan yang dialaminya. Kita pun pernah merasakan hal yang sama. Kita pernah mengalami kekecewaan, kekalahan atau kegagalan yang mendorong kita untuk berdoa dan merenung secara kusuk di hadapan Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, sekaligus menelusuri dan memeriksa jiwanya secara jujur. Saat hendak berdamai dengan situasi yang dihadapinya, ia pun menemukan kepuasan seperti yang dialami seorang anak kecil yang merasa nyaman hanya dengan berbaring di dekat ibunya. Jemaat yang terkasih, situasi-situasi dalam kehidupan ini terus berubah dan terkadang membuat kita terpuruk. Namun, kita bisa berharap dan merasa tenang ketika tahu bahwa ada satu pribadi yang telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan atau mengabaikan kita. Kita dapat mempercayainya sepenuhnya. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kepadamu memohon pertolonganmu untuk setiap kami yang saat ini sedang merasa terpuruk oleh karena menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk dapat melewati tersebut. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, mereka yang terpapar COVID-19 maupun sakit penyakit yang lain. Demikian pula kami berdoa bagi anak-anak yang sedang mencari tempat pendidikan di jenjang yang lebih tinggi atau mereka yang sedang berusaha untuk menyelesaikan studi mereka. Kami berdoa bagi gereja agar dimampukan untuk melayani jemaat dan menjadi rekan dalam pertumbuhan iman. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, di dalam namamu kami berdoa. Amin.